Pelangsa Verrell Bramastra sulit lupakan Natasha Wilona, selama 4 tahun belum bisa move on setelah 4 tahun putus dengan Natasha Wilona. Verrell Bramastra ternyata masih belum melupakan sang mantan kekasih. Verrell dan Wilona putus pada tahun 2019, keduanya berpacaran selama 2 tahun. Bahkan Verrell menangis saat hubungan asmaranya dengan Wilona berakhir. Hal itu dibeberkan Kiki Saputri dalam suatu acara baru-baru ini. Awalnya Kiki Saputri bertanya kepada Vincentius Jordan terkait status Verrell Bramastra saat ini. Jordan, teman kamu Verrell kan tampan ya, baik, jago akting, bodinya bagus, tapi memang benar masih jomblo, tanya Kiki Saputri ke Jordan dilansir dari kanal YouTube Trans7 Official, Jumat, tanggal 10 Maret tahun 2023. Secara belak-belakan, Jordan menyebut saat ini Verrell memang masih sendirian alias jomblo. Bahkan Jordan pun bak meremehkan Verrell soal percintaannya. Benar, masih Verrell masih jomblo. Dia badannya aja kuat tapi percintaannya, kata Jordan. Jordan mengatakan bahwa Verrell belum bisa melupakan Natasha Wilona. Padahal, hubungan asmaranya dengan Wilona berakhir sejak 4 tahun lalu. Dia masih belum bisa move on dengan yang inisialnya Wilona, ucap Jordan. Kemudian tiba-tiba Kiki menyebut kalau Verrell Bramastra menangis saat putus dengan mantan kekasihnya yang berdarah Tionghoa itu. Yang pernah nangis waktu di Inggris ya, ucap Kiki tertawa. Mendengar perkataan Kiki, Irfan dan Raffi pun ikut tertawa ngakak. Terlihat Verrell hanya diam sambil tersenyum seakan menutupi rasa malunya. Namun Raffi Ahmad seakan tak percaya hingga menanyakan langsung ke Verrell apakah ia menangis ketika putus cinta dengan Wilona. Emang iya bro, lu sampai nangis di Inggris bro? Tanya Raffi ke Verrell. Kan gue putusnya di Inggris brother, ucap Verrell membenarkan. Verrell Bramastra akui tak bisa menikah dengan Natasha Wilona. Verrell mengerti bahwa cintanya dengan Natasha Wilona sulit untuk disatukan karena perbedaan keyakinan antara keduanya. Disebutkan Verrell Bramastra tak menampik jika dirinya ingin segera menikah dan memiliki keluarga. Baginya siapapun nanti yang akan menjadi jodohnya, Kak mengaku sudah siap berumah tangga. Bahkan Verrell Bramastra tak menampik jika dirinya masih menyayangi Natasha Wilona. Masih ada rasa nggak sama Wilona? Tanya Irfan Hakim di acara For Your Pagi. Masihlah, masih sayang, sebut Verrell Bramastra. Sementara Natasha Wilona hingga saat ini juga masih betah menjomblo. Kenapa nggak balikan aja sih? Tanya Raffi Ahmad. Nggak bisa balikan karena beda server, jawab Kiki Saputri. Hingga Verrell Bramastra mengakui jika hal tersebut yang menjadi penghalang cintanya. Bentengnya terlalu tinggi, kata Kiki Saputri. Sulit untuk kugapai, kata Verrell Bramastra. Tuhan memang satu, kita yang tak sama, kata Kiki Saputri.